Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya doakan anda semua berada dalam keadaan sihat, terhindar daripada segala wabak penyakit yang ada lah, terutama sekali pandemik COVID-19. Kita tak tahu sampai bila kita terus PKP. Kita doakan yang baik-baik je lah. Okay, untuk video hari ni saya akan sharekan kepada anda, adakah berbaloi untuk kita spendkan contohnya harga RM50, okay, vacuum cleaner ya, yang robot tu. Adakah bilik kita bersih? Adakah baloi? Saya nak sharekan kepada anda semua, baloi ataupun tidak. Dekat tangan saya pada hari ini, saya ada model ES32 Automatic Smart Robot Vacuum Cleaner. Ini saya tak beli, ini saya dapat percuma daripada mak saya hari tu. Dia beli handphone Huawei MatePad 10S. Okay, marilah saya baca sikit dia punya spek-spek dia ni. Vacuum cleaner ni, robot ni, dia boleh rechargeable menggunakan ada USB yang diberikan. Nanti saya tunjuk USB dia tak sama eh. Dia tak pakai lightning cable, dia tak pakai type C ke apa, dia tak pakai. Yang kita boleh pakai adalah kepala charger handphone kita tu, USB biasa tu, type A ke apa lah, lupa lah. Yang tu saja. Yang dia punya dekat nak cucuk vacuum cleaner tu, dia pakai yang bulat punya, macam style handphone Nokia. So kena take note benda tu. Tapi dia berikan sekali lah USB tu. So dia ada satu button saja. Ada dua. Satu on off switch dekat bawah badan dia, dan satu lagi adalah di atas badan dia yang biasanya kita tekan untuk bagi dia jalan. Kalau switch kat bawah kita matikan, bila kita tekan yang atas takkan hidup. So kita kena hidupkan yang bawah, on yang bawah, dan tekan yang atas. Keluar lampu biru baru dia jalan. Kalau lampu merah maksudnya dia kena charge lah, habis bateri. So kat sini bateri dia berkapasiti 1500 mAh. So the working time ditulis kat sini lah, 100 minit. Tapi tadi saya charge ni ditulis kat sini charging time 1.5 jam, maksudnya 1 jam setengah. Tadi saya charge lebih kurang macam tu lah, dalam sejam ataupun sejam setengah lebih. So apa lagi saya nak share? Okay, size dia lebih kurang satu kaki kali satu kaki, dia punya bulatan tu. Macam ni bulatan dia tu, satu kaki lah senang cerita kan, bulatan dia. Dia tak besar. So ketinggian dia kat sini tulis 6.8 cm. Kat sini dia punya radius, dia punya bulatan tu 30.5 cm. Itulah saya cakap tadi, dalam satu kaki 30 cm. So apa yang dapat dalam tu adalah satu robot cleaner tu sendiri yang besar tu, dan satu charger kabel yang saya sebutkan tadi, satu cleaning towel, nanti saya tunjukkan, dan ada satu pad untuk cleaning towel dia tu, dua brush. Nah betul, ada kita dapat dua brush, dan ada user manual lah. Ya tak apa, nanti saya buka. Lagi satu kotak yang saya nak tunjukkan ni adalah saya dah buka dah hari tu. So ada barang-barang yang saya simpan tempat lain, tapi barang yang penting saya kekalkan dalam kotak tu lah. Jom kita saksikan. Okay, ni dia vacuum cleaner yang saya dapat, bukan saya beli. Saya dapat ES32 yang saya cakap tadi. Okay, kotak dia berwarna putih. Okay, ni model dia. Okay, ni gambar dia. Okay, 90 minit dia cakap kat sini. Betul lah tu, lebih kurang 90 minit dia punya waktu bekerja. Saya charge pun lebih kurang 1 jam lebih. So, jom kita buka. Spesifikasi pun saya dah ceritakan tadi. So jom saya sebutkan dulu manakah barang-barang yang saya cakapkan tadi. Okay, ni dekat atas ni kita ada start button. Yang ini dia boleh hidup. Sebab apa? Switch kat belakang ni, switch kat belakang ni saya on. Kalau saya off switch belakang ni, saya tekan ni, tak dapat nak hidup.
So ini tempat untuk kita tengok lah, lepas kita apa ni, plastik ni pun saya tak buka lagi. Okay, untuk kita tengok dalam ni, ni boleh buka eh, benda ni boleh buka. So dalam ni ada habuk-habuk yang tersimpan daripada hasil vacuum tu lah. So saya tak nak tunjuk ni sangat sebab tujuan video kita pada hari ini adalah sama ada berbaloi tak kita spend. Kalau kita tengok kat Shopee harga dia RM40-50. Okay, ni dia punya cover untuk tayar dia, kita letak kat sini. So benda ni sebenarnya kita dapat asing, kita kena letakkan sendiri dia punya kipas ni. Tapi saya dah letak sebab saya dah guna. Okay, ni yang kain yang saya cakap tadi, satu kain yang diberikan katanya untuk mop ataupun lap macam tu lah. Tapi jom kita tengok video yang saya akan tunjuk kan ni. Saya shoot video ni selama 7 minit sebenarnya. Tengoklah saya ikat ke tak, tengok saja. Okay, sama ada berhasil ataupun tidak, berbaloi atau tidak, kita spendkan dengan harga RM40-50 untuk automatic robot cleaner ni. Tu dia, dah tengok kan video saya tadi. So tanya diri, tepuk dada, tanya selera, sama adakah berbaloi ataupun tidak kita spendkan dengan harga RM40, RM50, RM60 ikut kat Shopee lah. Dia setiap dia, apa ni, seller dia jual macam-macam harga. Tapi apa yang saya boleh cakap, tak berbaloi untuk kita spend dengan duit macam tu untuk minta automatic robot ni bersihkan bilik kita ataupun ruang tamu kita ke rumah kita. Tak berbaloi. Baik anda semua spendkan dekat vacuum yang biasa tu, rechargeable ke tak kisah, tapi anda sendiri yang tolak dia macam vacuum-vacuum biasa. Tu lebih berbaloi daripada kita menggunakan automatic robot cleaner. Okay, saya rasa itu saja. Selamat berjumpa untuk video yang akan datang. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Segala cadangan anda saya amat hargai. Apa-apa boleh komen kat bawah. Sekian, assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.